terjadi kebakaran lokasi penampungan. Musibah kebakaran sebuah tempat penampungan bahan bakar minyak atau BBM ini terjadi di Desa Larangan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setidaknya 5 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Kami dari Damkar, dari Polisian, Polsek Pagentan dan Koramil Pagentan, serta semua relawan yang ada di Pagentan, termasuk SPRB, bahu-membahu bersinergi untuk melakukan pemadaman di tempat kejadian kebakaran ini, dan alhamdulillah sudah selesai pada saat ini. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan ada terselamatkan pemukiman yang banyak juga. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah.